Bapak di Eropa turunnya baru tahunan. Bang Teridan Siam. Oh iya dong? Bang Teridan. Oh iya dong ya. Bang Teridan kan? Ayo teman. Ah malah suhur. Lanjut. Ya mulai teh. Horas bahita salurus. Horas. Horas bahita teh. Jadi ngalilik kita memang tengpa Jupang, tongma alamiaka nama saun. Terumusnya COVID. Jadi, udang kita nak kabur membayar acara. Jalan musia jalan ina gudang ni kesibuka mak. Jadi utung dua dong musia jumong gabi buih kita pajupang buih sokono te nangpe pandemi kon memang molo tabereng pandemi sunari memang taba belgado musia jadi tang memukikan dopera mabai pajupang abuhi jadi nangpe kita rupani pajupang via Zoom manang virtualon rasa tangna mengurangi makna do perjumpaan teh. Iya, siap. Jadi yang giat mah sia dongan tubutan asian Sukabumi ya teh, horas mah teh. Horas emang horas mah. Pak Arta, jadi saya sia-sia mah horas. Horas. Akan dongatan di Sukabumi. Jadi nak perjolo sebetulnya adong dua cara malamon songon edok ni nakis sekretarista. Jadi program dunia subdi ya, pertama nak menyangkut nah hita di Jawa Barat Oman, nah berdua hon tentang rencana Jawa Barat jadi panitia Pesta Tugu tahun 2020. Jadi nunga terpilih tik ini opung doli. Jadi nuna nasa dipat orang opung doli menot tu kita sa buha kelanjutan nate. Jadi taringot tu program ta saya melo di Jawa Barat tahun na perjolo memang dari segi pendidikan nate pendidikan non memang macai sangat-sangat perlu tara sahur derai kalau nak melalui pendidikan dona paling utama asabui salah satu cara untuk merubah kehidupan tate. Jadi kalau tabereng jurusia sonarion sian melalui pendidikan do asabui hitan non lam tudengganna. Jadi untuk na perjolo nunga adong tabain kerjasama dohot bimbingan Ganesha Operation GO kerjasama dohot penguatan turnip narong di Jawa Barat on. Jadi on nasida sebetulnya dong do online adong offline alain na paling utama untuk offline. Jadi untuk daerah-daerah tertentu memang nggak dibuka be bimbingan non dengan protokol kesehatan. Jadi bihan nak kadongata nah, si Sukabumi, do si Tasik, sebetulnya masuk do Karawang. Mula doang yang nak kota, nah ingin madohoti bimbingan non. Boy mana menghubungi Pak Ucok sekretaris tadi nama kata enak King. Jadi memang potongannya di potongannya 10% alai. Mula doang, nah secara ekonomi dilihat rekomendasi manusian ketua DPC. Gue itu penuh ditabai ya teh, ditabai. Jadi kerjasama menyangkut bimbingan belajar, gue itu madohoti kelas-kelas motivasi nah sering dibuat oleh Ganesha Operation. Do mesti try out jadi uji menguji kemampuan. Nah, bahasa tapi lihat Ganesha Operation, ala Ganesha Operation tuh na tabereng memang na gudang cabang di terutama Jawa Barat teh. Nol neraku Sukabumi dong dora teh. Sukabumi di Tasik, di Karawang. Jadi memungkinkan. Jala mau pamerengan nami pesa butula Ganesha Operation lebih bagus gitu ya, lebih bagus dibanding kau bimbingan nasing. Jadi memang on sudah digagas mau adong dia nak kota sebetulnya si DPP perang takas tabo tabong lo online. Jadi sebetulnya bimbingan-bimbingan itu ketambahan ya, apalagi masa-masa pandemik sonari, persekolahan online nama sudah ya teh. Jadi sebetulnya yang paling utama buhama asa yang nak kota boy madohoti na terbaik itu tuh terbaik ya teh. Jadi enggak nasidan no boy mampu berkompetisi
Kalau tung nak masuk tu SMP, nak masuk tu SMA, manang tu perguruan tinggi. Jadi harapatannya sebetulnya nasida boy berkompetisi dohot akan dengan nan asing. Jadi mudah-mudahan kalau adong atong waktu na lebih, saya kira bagus juga kalau dohot dua-dua nan adong na online, adong na offline, tung na adong pe akan bimbingan-bimbingan asing dengan dora di padohot atau lai. Boy mara dipilit akan bimbingan na lebih ahan na lebih dengan asa boy nasida lebih dengan masih ajar. Jadi songon di molo song kita ni sebetulnya teh molo dinggado internet sebetulnya kesempatan nunggu macam gudang. Jadi sumber-sumber belajar pernah gudang tu di internet. Jadi akan lebih baik molo dinggado internet boy mengalului akan bahan persejarahan si macam gudang. Napa dua tahun sebetulnya kita sebut apa dua program sebetulnya umat data diskusi hunan non koperasi itu sebetulnya menurut na lebih ahad PT lebih bermanfaat mulu boy dan dibentuk koperasi alana hubereng potensi ta Jawa Barat atau belga ya jadi na perjolo mulu tabereng sebetulnya terutama untuk daerah Sukabumi dan Tasik kata mulu boy net tabain koperasi di Jawa Barat on manang nomor pusat di Bandung penon ta baik ada tempat. Jadi Naboi menyalurkan akabahan terutama untuk sembako-sembako masih tinggal dua rasa pak. Jadi Boi mana disuplai si Tasik, Boi si Sukabumi, sebetulnya Karawang pendek sebetulnya mau bawa orang satu kali. Tadi diskusi open non bado ahana bentuk nyon asa Boi lebih dirasakan akah hita nadong misalkan di Bandung, manang di Tasik, manang Sukabumi, mau doh ano di daerah-daerah tu Karawangon. Napa tulu sebetulnya amang guru tak apa ucok tak kubuat amang dah jadi dihubungi amang guru perpediami alana amang gurui siap do menjadi aha untuk mengalihon bantuan hukum. Jadi mula dong diantara kita na bermasalah dihukum boido alana amang guru hubereng lagi membentuk ada semacam lembaga untuk bantuan hukum. Jadi nasida ini siap do untuk membantu moladong na memerlukan bantuan hukum di tonga-tonga ta. Tadi maju pengantar hurasan nu ta boi ma ta pegajeng muse melalui diskusi di antara kita. Kupasa ama muse tu apa ucok? Mau lihat teh tu Pak Diova gitu a DPD saya. Jadi songota bo tu nakin. Nang di papar hon Bapak Sidiopa tentang kerjasama kita dengan GO. Jadi ini sudah dimulai dari bulan Juli sudah ada surat kerjasamanya yang kita pegang. Esonaru Fasahama tu itu dua. Barangkali ada tanggapan, manang masukan tentang yang disampaikan oleh Ketua Satu. Waktu dan tempat kami silakan. Boleh ate. Nah, boleh ate. Jadi bulan nakin program nairo di mana ini dan yang sebahas sota malamon pendidikan doh tu bona pasogi lima pesta tubu. Jadi gua masalah pendidikan rane minggu na salpo penga tong tabahas on nah ini lorongan non ni cukup Lucian daerah, Bu Maraya Lucian nate. Anggo masih pendidikan. Jadi ngai pat orang isi ya dong kerjasama. Tungguan itu nip doh ge. Jadi nang di Sukabumi, nang di Tasik, udah langa dong isi ya ka GO on nih. Bimbingan on. Jadi Bu Ma, mau neng masuk anak kota usi Bu I, mau neng masuk tu online di PP Bu itu. Masuk taringot tu pendidikan. Jadi masalah tu pesta tugu bona pasugi. Jadi. Saron ya bang, tetapi ya bang. Mau lo masuk tu yang om malu sih bahas itu masalah pendidikan on.
Tapi saya no melangkah kita tu sekilas masalah kita tunggu. Kalau dia suruh hatta. Ate. Boa. Mulu mulu boi dan masalah pendidikan no masih kita bahas. Habisnya no baru melangkah kita untuk periode berikutnya, Ima, kita semua SPK tunggu. Oh, nauli, nauli. Bu Ima dong program nasi ini, misalnya koperasi mau dorong masukan. Bu Ima tuh, cuma Bu. Jadi opi dong dosa uti kendala nyon. Jadi artinya rupanya masalah koperasi on. Alana ubi Jakarta nggak buka koperasi di PP. Iya. Yeah. Koperasi seluruh Indonesia, turni Indonesia kan. Cuman dak ya dope di sosialisasi hono tu DPW. Jadi oni ulala ikut tong do merpanuku kita nang gabi dua no koperasi ni turnik kan. Tapi na sade do turnik kan. Oh berarti cabang na metong no no tong cabang. Iya. Ai metong. Jadi molo na molo cabang no di DPW. Jadi molo di atai majo tu Jakarta lah na ubiki ngadiurus salah si Ependin na izin nyon, izin ni koperasi tak buat atau benar atau tidak tak minat atau lebih karena lana tak ada kerja lebih sosialisasi tentang masalah koperasi jadi bergerak di bagian aha don ni koperasi sedang minat atau lebih jadi bila lano boy main on ala kebetulan hari senin adong dong serak virtual do di PP boy main on tahatai si sambil bila lah masalah koperasi alai pas masuk pandemi Bapak Sibu Panakin, BB cabang kita non Jawa Barat, bagus. Alah udah lah, mulu cabang kita non ni, bukan non ni kerja sama doh pusat kan, doh DPP non masalah koperasi. Jadi yang gua udah lah, anggo pada apa sih yang mau? Paling mah ima nabui pendabu. Jadi memang masalah tubuhon, pesta bola tahunan, tubuhon. Kooperasion masalah amang burta sinaga non untuk Bandung masalah hukum. Namura lo lay non hubungan lay sinaga per PDAM, lalu hubungan. Artinya kesiapan tama juga tong, berhubung masih kita baru tak dokumatulai per PDAM on lay sinaga atau siap dulu lay masalah operasional no masalah hukum itu jadi tersoal mau dulu lah wah di nama jo pada posisional bapak nasabu saya sekretaris oke mau lihat deh tuh abang Pupio jadi pas lu soalnya dia nih Pupio nakingan nih di DPP Pertibi Jakarta kadung dimulai koperasi. Jadi untuk mayai do merapat di Jakarta kebetulan per Bandung diwakili oleh Apa Ester pada saat itu. Sonaru pasal sama Apa Ester memang lihat tanggapan termasuk Apa Joro masalah pendidikan nakingan ini. Ada di DPP narung dua pendidikan solusi untuk pendidikan secara online dan secara offline. Dapat dua masalah koperasi adalah kamu tiki perwakilan siap Bandung dot apa Jessica tolong ma pasar nabui tanggapanmu na masalah pendidikan dot koperasi waktu siapa silakan jadi mau lihat ma dihita saluhutna dari rongan itu Tuhan ma kita saluhutna jala berkembang ma DPO PP DPW Bandung Jawa Barat terlima di hita salu na kapengurus na parjolo mau lihat ma di ketua DPW nama Mas Cotton jala nama ben kerjasama oh tongon au nama wakil mau lihat ma di ketua DPW anggiat ma berdala do dengan ima direncanakan nalaho bergabung do tio jadi pinangido ma di hita saluhutna terlebih ma ka pengurus asabui ta sosial
tahun ku wilayah masing-masing tabari tahun alana melalui kita dulu akan informasi on mengkain informasi asal bukan dan ledok dinggan songon ima songon masuk nah berbagu kita tu geo nah berdua hon ala kebetulan musa adong dosian DPPD songon online jadi OP kita tonggo kita bui berpartisipasi songon dia mana dinggan na molo tapi mah anjuran di wilayah molo tung petu geo bagus terlebih nggak dapat diskon molo masuk di kita paparan turnip molo tema di ketua DPW di hari koton lah pendidikan di wilayah Jawa Barat jadi peringat bu koperasi memang kado na bulan na lewat na ikuti kasih memang kadang do koperasi turnip si Indonesia Jumat nah jadi sudah na percanti nunggu capai nasional 1 juta lebih bui terkumpul alai hati dong dope di akan lengkap jala pada saat ini molo pehitan non membuka di Jawa Barat songon usut di ketua DPW na lebih dengar deui alana dapat tanah di Lembang penasahalian nunga adong tadi diskusi honi bagusna ta terus honi terlebih nunga adong izin siap pemerintah do pada saat ini nunga sian kementerian koperasi mengalih pengarahan di rapati jadi pola membuka buat tanam di songon masukan di namang itu auto ketua DPW asa boy anon berkomunikasi dohot dengan di Indonesia imana dong di Jakarta asa dibuka di Bedungon songon cabang songon ni penasehat nakin cabang mah dibuka di Bedungon ba anon di kemudian hari boy mah bisa nota sosialisasi hon ba alana adong di Jawa Barat terpilih sebagai pengurus koperasi nasahalian ima amang beruta sebagai ketua terlebih mesti di bagian hukum hulala lebih dekat do kemagonota koperasi di Jawa Barat on songon ni abang nakin kemungkinan sian Tasik manang bumi adong aka hasil tani manang bui di suksesional non lebih bega don non koperasi on song ini song tanggapan masalah koperasi memang nggak dong ini koperasi turnip se Indonesia padok ni sian menteri koperasi pada saat ini Holland betul turnip yang mendaftar hon koperasi Indonesia ini mas belum tidak itu salin aib yang itu mana dijawaban tapi itu ketua B asa hubungi sama ketua koperasi Indonesia ini melihat mau lihat tu Bapak Esther nasongon pemaparan tentang koperasi yang sudah terbentuk oleh DPP PTB Jakarta. Nah, pada dua tahun masalah pendidikan nakinya nih. Jadi aku lebih setuju do. Bagaimana kehendak nih DPC memang di anak kota memilih bimbingan online mana offline. Seperti nak kalau ingin bimbingan online terutama dari Sukabumi, Bui mau menghubungi DPW teh. Asa Bui berkomunikasi kita, buha asa Bui masuk bimbingan online nah dong di DPP Turnip Indonesia. Nah selanjutnya nah song bimbingan offline geo. Ibu tong mau berkomunikasi kita tong. Karena memang masalah diskon 10%. Memang Bui dia pun di lobian nok keduan. Ketika anak kita mau masuk les di GO, artinya didaftarkanlah ke
DPW, nanti DPW yang berusaha ke GO, barangkali masih bisa ditambah diskonnya itu dari 10%, mungkin tambah saja 15 atau 20. Itulah sementara, jadi yang bisa gambaran yang kita dapat dari GO yang ada di Bandung. Jadi Sonari, ngata Kastaboto, ada dua bimbingan. Offline, dot online. Dot masalah koperasi. Masalah koperasi, pas masuk di dot di Bapak Ester Nekinga ini. Jadi kebetulan, sesudah dibentuk koperasi, terjadi pandemi, COVID-19 ini, akhirnya tidak berjalan informasi kepada DPW Manang DPC di seluruh Indonesia. Jadi Sonari dupa sama tu persukai bumi. Manang adong sidonomu, manang adong masukan, manang ahama kira-kira nabui diterima oleh sukai bumi. Langsung ono dipaparkan ni akadong atanakinya terutama ketua DPW. Sonari dupa sama tu persukai bumi. Mulai atema. Sambil cerita mah tong wah kondisi di Sukabumi teh bahasa diri kurang dua puluh atas ya sa ibu tahu kita informasi teh. Dan pola formil pokoknya hama nama saya Sukabumi. Buka tu centang meba TP Sukabumi. Gimana dong? Dan ini dan mulu bareng offline di PNO udah petong hana. Langsung nasu bergerak do nah do raisa larong masalah ra. Itu orang mungkin ate. Heeh. Sugana su bergerak laking gabari kan? Iya. Hai di mana? Abu Ibi. Itu Abu Ibi. Patakas memang masih patakas. Bumi. Jadi Sonari Pak Salama itu Persuka Bumi. Eh, patakas memang itu. Nah, jadi malah tema dan hobi itu fakta nang di kita seluna peparan dokung Raja Turnip nah dong di wilayah Jawa Barat. Jadi perjuangan oleh akhir di kedua kenapa saat tenuda satu DPC satu HAMI nah mulau di akar tiket-tiket kenang lewat mungkin adong acara song nokong dang bui hadir ala durang ka kegiatan di sana teh. Jadi minta maaf tu ketua DPW nang tu kita selalu nak. Jadi mana teh manang perjulus ya kami suka bumi rupani di Taringot di program ni DPW Jawa Barat di Taringot di masalah pendidikan dok koperasi. Bulu kami sih suka bumi ya sangat mendukung ya mudah-mudah sukses ke depan. Batas song ni barang gua kami suka bumi. Kembali itu tu sekretaris nakin. Untung satu kisah jetong baju haturangan baru akak kondisi ni akak dongat tubutan di sini. Tiga keluarga sudi baru distribusi na di wilayah di Sukabumi. Asa ibu tak bisa tu jetong gambaran. Asa ya ada pita. Oke. Masalah Sukabumi nama-nama tu sudah nasihat walaikat. Nangpe jumlahnya tetap nak saya dengarung perubahan. Karena kebetulan kan bergabung dok satu pelebar ratu tu luka Sukabumi sepuluh. Oh. Nah, tetak tapi seperti yang dulu orang lebih berubah semua. Lagi katong mungkin ada ahmad tong arani pandemi corona nangen nokat. Jadi kami mungkin ya siap mendukung lah. Sangat istilahnya sangat mendukung di program di DPW. Mau lihat ya, mak? Oh, mulai hati mati ada. Tapi tong do paroh kamu na songona di nuking ani kan. Na solo bimbingan on. Tu anak kota dari Sukabumi. Bimbingan offline.online dekin tadi. Na dong program ni DPW ate. Si boy Sukabumi berpartisipasi bisa tong. Me pengiru se kami ate. Oke. Jadi mulai hati mati Sukabumi. Jadi kebetulan iso do. Eh, Sotik kita. Oke, siap. Sotik dangi di Taringot di ya di kerja sama do GO. Terakhir baru nangin anak apa lah istilahnya kami kan DPC. Iya. Apa kami langsung berhubungan pihak GO apa melalui DPW? Betul. Pak Torong begitu ya?
Jadi itu saya ada daftar menon isen nama dohoti bimbingan non di GO lapor menon tu pocok sekretaris tayan nope langsung apa pocok berhubungan tu pimpinan pusat ni GO. Jadi si pusat menon langsung berhubungan musyeh cabang na di Sukabumi. Tadi langsung ni dok. Jadi Takas BT, persuka bumi. Mang, takas, oke siap. Lanjut. Okay. Mau lihat ya, Mada. Pasama tuh persuka bumi ya, teh. Keluarga tersudena, jadi. Oke. Kita manfaat tuh, Mbak, istilahnya bimbingan ada dong kerjasama di DPW offline, manang online. Mau online ada dong di DPP. Pertibi, udah tau nggak istilahnya minta informasi yang butuh hamil ya, teh. Asal bui, kita pakai sudah. Isu yang keinginan ini anak kota tertolong. Ah, mulai tiba dah. Ayo, lasinurat, lasinurat. Siap, siap emang, siap. Ah, jadi pas sama tulai. Ayo, tak kasih bagi layar rakyat dah pakai tayo niat ke kita pengurus DPW ya, teh. So, naru pas sama tulai, mana ngarong tanggapan. Tidak gula, do, nama telur listrik di sini, lai. Ah. Ini ya, ini terpandang. Tolong, gula. Terang dulu, sini. Ya, terang dulu, lai. Hidup terang tu. Terang. Jadi. Tadi dia foto muda leh. Bahasa leh. Ida tadi dia teh. Dah, leh. Jadi, patut dah mui muat tu. Kalau nama masih olah kalah mesti. Oh, lo leh. Siapa ni cara leh? Anggo lah aja lah, Mason. Eh, komputer muda tadi dah. Anggo kamu tentang tadi dah. Ah, itu dah. Jadi, dihana tu gue telefon. Kamera. Pak Johono hu kamera nih. Pak Johono bu itu kamera. Eh Johono, dulu ini. Eh HP don. Nah, sepeda okay. Dari dia nih, sepeda. Oh iya dulu teh. Bah. Oh terbalik kat teh. Oh. Ano terbalik tu pak? Sangat dia lah. Panggil dulu. Kamu mau jelas ya, saya tadi udah mau jelas ya. Ini harus selfie nih, gimana cara? Eh, itu udah. Eh, gue nanti jumkel lah ya. Ini kan nggak kelihatan apa-apa kesananya. Terutama persuka bumi kadang tanda di kamu. Bendahara di PC Bandung. Oh, olah mang, olah mang. Sepidul tadi. Kursi deh. Karpet. Boleh. Baik, terbalik di kamera nih. Kamera belakang dipakai. Tentang kamera ini. Kamera belakang nih. Oh, lo kamera belakang. Itu gue bisa ridek kursi. Untuk kamera depan dipakai. Tadi dari tujuh lama. Oh, iya. Perbaiki lah ya. Nah, boleh deh. Atari deh. Siap. Oke, lanjut lah ya. Ada yang dapat datang yang belum nih. Ya, sekarang pasal apa jualan lah ya? Oh. Pasal apa jualan lah ya? Oh, lo mau lihat emang lah ya. Jadi, setelah ini tutup di pertemuan teh, nangkwe secara virtual on, lagi secara Zoom, alai tonggo kita. Idongan itu kan sehat-sehat duita selalu. Nah, jadi amen. Mungkin huparohok kami, hupatangi-tangi kami, saotik mulai sian awal makin, Mbak. Mau lihat itu honon. Khususnya di ketua DPW, namen gagas tersongon pendidikan. Pas do memang kami setuju, situ do lah kemajuan ni sada-sada organisasi, manang sada kegiatan, Mbak, memang tonggo melalui jalur pendidikan. Jadi oh sangat mendukung doh kami. Jadi tersongon saotik masuk ke siak kami alana parwaon nakilae songon usul ni nasi lain nami nakis saya suka bumi buha carana mendaftar tu GO manang pendidikan offline on kulelanya le molo songon nilai sekretaris tanakin memang bagus doh alai memang terlalu bertele-tele molo menurut kami le. Jadi mulubuinian buha tabain molo artina tabai semacam kartu
Nah, jadi molo dong itiop kartu atas nama orang tua, misalnya yang kota naeng mendaftar, manang naeng ikut tu sada-sada kegiatan apalagi songon di GO. Jadi cukup patuduhon kartu sian DBP turnip, kartu keluarga, nama anak siswa yang mau ikut bimbingan. Jadi itu mungkin lebih praktis lah ya, molo menurut Aule. Nah, jadi molo melalui sekretaris tarun non, memang tong debu ya, memang enggak terlalu panjang jalur. Nah, ini jo sada usulan, molo bunian diterbit sama kartu anggota untuk mengikuti bimbingan GO tersebut. Nah, itu yang pertama tadi ya. Terus yang masalah koperasi. Ya, koperasi itu memang sangat bagus membangun ya anggotanya turnip juga se-Indonesia. Jadi di Jakarta kan nunga dibentukon, mungkin nunga berjalan. Alaikan mulu di Bandung dangdobe. Nah, jadi mulu buinian ba ipangido majolo alana berbadan hukum do koperasi tahun. Apakah ini koperasi fungsional dan yang lain-lain gitu ya. Nah, berbentuk pinjaman apa ini, bisa ngambil barang atau bagaimana caranya, atau hanya pinjam uang dan menjadi anggota dulu. Nah, ini kan perlu. Jadi anggaran dasar anggaran rumah tangga misalnya, ya itu ada dulu di kita. Jadi kita tahu bagaimana syarat-syaratnya ini menjadi anggota. Nah, terus apa yang kita berikan ke sana sebagai kita keikutsertaan kita. Terus kemudian apa yang kita peroleh nanti kita sebagai anggota koperasi. Nah, tersongoni mah sawatik usulan siak kami leh. Mau lihat ya Mang Boru, usul kena ulin ada enggan. So, nah, lupa sama begitu saja ada. Nah, songon menjawab pertanyaan ni Mang Boru tentang masalah kartu nakinya ni. Baru cara pendaftaran supaya tidak bertele-tele ni mana. Masalah sama kita ada. Horsma, jadi usulan nadi enggan di bahasa Leta. Jadi memang nasiang geo permintaannya sebetulnya bagaimana supaya bisa terverifikasi bahwa nama daftar op betul-betul sian penguata. Nah, hulani itu sebetulnya lai. Memang dengan mah mau lubuin non tabai kartu le tahap pertama on songoni mah jo. Jadi mau lubuin non tabahin kartu malang na kartu anggota teh. Saya kira dengan di asal buin non langsung. Jadi sebetulnya hulani itu masalah anak tu GO. Jadi GO itu harus dipastikan bahwa ini adalah keluarga besar turnip Jawa Barat. Ya. Nah, jadi memang mau tahu tahapan non tahu sama baik kartu lain sementara perjuluan jolo ima jote sian melalui sekretaris sama jo. Gue menurut musa di tahai ta tabai nasi lebih simpel lah teh. Iya. Oke, mau lihat ya. Jadi, mau yang mendaftar tu GO, mau saat on, karena dong do itu pahami surat kerja sama antara turni dong GO. Jadi, mau yang mendaftar memang ngayah aku kirim on, surat perjanjian on di grup DPC, mana grup turni Bandung. Jadi, omai fotokopi lah ya. Mau yang mendaftar. Omai buat tu GO yang di mana dia untuk mendaftarkan bimbingan itu. Baru dikonfirmasi kepada kita. Itu tong. Jadi mau lihat mah usul nilai. Senaru pasah mah tu abang Opu Nathaniel. Kebetulan di sodo. Silakan abang. Oh. Jadi mau lihat mah di Tuhan tak mau lihat kita sasudi. Jadi tong pendidikan nak ini pasuku kamu jo bohado keluarga ni guru maning anak pun ni guru 3% ima sebagai tembak operasi nak ini bohado na ido na ngai buka i pusat alai jejak kita mai sok katok buruan mai joik kok kurasa. Gamay. Mau lihat ya, Mak? Oh,
mulai hati tu abang upuna Daniel sian antapani. Tanari sama tu DPS ni mewakili Timur Seda. Abang apa Cynthia? Mary. Apa Mary masuk dapat Mary? Dang ado. Dang aku beresin dakingan. Dang masuk dapat lah, dang masuk Ivan. Dang lope. Itu saya langsung berarti apa Cynthia marah diperjolo pasat. Melihat ya bang. Oke, okay. Horas madi kita. Horas. Bang. Malah tema tapas itu ini ala bui tapa Jepang Borginon tungpe pada udau inganak kita songonau di tangsel udau di jabuni poput jabuni buruta relata itu jadi ngah gabi ah gabi MC Pak Ketua edang merah sih merah ngomong MC merah kator niar kator ni partai di merah. Eh, yeah. Jadi melatih musa di pasar tu ketua DPW ala bui kita difasilitasi Pak Jepang kami sebagai pengurus DPT mungkin orang lo sauti neng si pasaton nami tari waktu program kerja on jadi malu berek kami nak keningkan program kerja ini DPWON terkait tu pendidikan dan ekonomi. Ekonomi pe ubereng terkait olan tu koperasi do pe. Pendidikan nak ini harus kubikin nak ini harus bimbingan yang dilakukan secara online maupun secara onsite. Nah, yang onsite melalui kerjasama tu harus bimbingan GO. Jadi taringok tu pendidikan on inaronami buti do. Alex sebelum tu pendidikan mah, Alex secara umum buti do. Maksudku mulai dong do program kerja ni tiap pusat per TBI naik pasak tu DPW turun man yang musai itu tu DPC. Jadi songokan kan nggak ada witoru bolo di baik tu gijang kan sen DPW. Ala DPW kan narong do Babumi, Tasik, Bandung, Mulodohot Kerawang kan tersongoni mah. Jadi bulu song kami kan dituruni di DPC dohami. Turun DPC dohami DPO son. Jadi AKAP program nepasak ni pusat tu DPW, DPW tu DPC. Jadi DPC se DPC mah kami manakup aka program kerja ni pungon turnip. Jadi mulu songon di kita di Bandung nau kau bigi arung do on dibayang ni Jawa Barat mate, Jawa Barat ni bang di DPW no aing ima bimbingan. Bimbingan on bimbingan na on site melalui kerja sama tu GO. Jadi arung muse bimbingan ne bang secara online ne prakarsai sian DPP. Jadi molo diserap do dua program kerja sian pusat do sian wilayah on tu DPC. Jadi DPC naruhan amin kan, mabeng sada ama, sada panduan nabui si kulaon ni pengurus sektor DPS, asa bui disosialisasi buku aka anggota na song kami di timur, mana kan di Papua mon, arung lo program di DPC songonon, taring untuk pendidikan, jadi sada songonon, dua songonon, jadi kalian mah kesempatan tu nasida, mana memilih si program-program nadia, nadi dianggap nasida, mampu nasida, jala cocok di rohan nasida. Tinggal memilih nama nasida sesuai dengan kemampuan nasida, sesuai dengan ada warna kondisi nasida. Ima tarik untuk pendidikan ini. Ima, dungi mungkin ulah ke program-program nasing aduan mama nasian DPW, mana songon pemberian beasiswa. Adong do karena kota mungkin menon sian tertentu sian SD tu SMP SMP tu SMA satu perguruan tinggi atau barong menon bui digagas pengurus memfasilitasi kita akan kota mana tu beasiswa semampu mana tu pembiayaan on salah satu program kerja na perlu si pemasuk kota menon di punguan perlu dihami mah di DPS. Karena kalau di DPS mungkin ada gudang do akan anak kota memang nasa mampu. Ale kemampuan ada mungkin di sekolah di
saya difasilitasi manuan haduan mulai dong beasiswa ima tadi untuk pendidikan masuk tuh masalah ekonomi mulu kooperasion sempat dapat dong soal dokon nilai sinur anak sini lu tak pasti ajari majol anggaran dasar dong anggaran rumah tangga nih kooperasi neben nih pusati atas soal dia manon penterjemahannya mulu sahat tuh cabang tu wilayah lo tu cabang kan personal dia manon pengurus koperasi non kaitannya mesti itu pusat manang nang berbadan hukum sendiri manon gabi nai pusat itu gabi induk nai nasing ini badan hukum masing-masing kan ale menunjuk ke badan hukum nai pusat personal ini dungi padua on naro aku di masa pandemi kon gudang do akang anggota ton na terdampak secara ekonomi baik di dalam hal warna mata pencarian. Jadi mungkin dong lo perlu arahan-arahan sian wilayah tong bersama dengan cabang asabuin yang semacam ahar warna membayang pencerahan bagaimana menghadapi kondisi pandemik ini terkait dengan terpuruknya ekonomi nasida. Ati biar dong mana paradigma baru membayang usaha-usaha baru nasida di dalam situasi na pandemi kon. OPK mungkin do ni dibantu oleh wilayah manangna cabang tua anggota ta. Mungkin sementara ini menurut aku jadi moloning membumi do kegiatan ni wilayah tu sektor. Menurut aku ikon do dicerminkan oleh DPC sebagai program kerja ini datang asa gue dikerjakan masing-masing oleh DPC. Tari menurut aku masuk ke kami. Mulai teh. Oleh hati, tu abang apa sintia? Wah, kita sada, penduduk, tanggapanmu nak ingat ya. Ini? Mau lihat ya, Mak. Jadi, taringot tu usul ni naking, saya kira ada yang gemai, jadi non-hub-hubnya DPW tong lan sekretaris sama apa Ucok, jadi informasi-informasi nah langsung masuk nah, ke DPC, DPC langsung ke DPS. Jadi, taringot tu pendidikan naking, adong sawti tambahan, jadi songon bimbingan kerjasama naung pengalaman maun di HAMI, kebetulan kita adong grup perkumpulan Gajah Toba, jadi alumni-alumni ITB, nah peduli tentang Kaldera Toba. Jadi kita lagi membain bimbingan do di Kaldera Toba, ima seluruh siswa-siswi SMA, nah dong, di opat kabupaten di daerah Toba. Jadi oh kerjasama dohot GO dotong alana GO nunga gudang cabangna di daerah Toba. Jadi orang nahu bereng sian hasil kerjasama on matabba-tabba dona diterima di PTN-PTN Naringgan ya, Naringgan. Jadi memang nah di Kaldera Toba memang nasida gratis alana gudang sponsor. Jadi HAMI Ahuya pinen terpikir do bahaman non asadong net dikumpul ho beasiswa non asa molo adong yang nak kotan dong di Jawa Barat molo kondisi ekonomi kurang bagus nasi dia gratis artinya dibayarin oleh DPW mana kita matung pengaturnya dong di Jawa Barat on alana hu bereng songon perkumpulan Gajah Toba memang dana dikumpul host murah ada sebetulnya pakai QR code, jadi boleh 10.000, 50.000, 100.000, nah bawa motor jaruhana. Jadi mulai dari segi jumlah memang mulu gudang, alana kebetulan mulu gudang jumlahnya, jadi memang terasa. Jadi kadang ngapain nadong di perusahaan-perusahaan, ah boleh mah dibuat sian CSRO muse. Jadi dana CSR di perusahaan dikumpulkan, jadi memang mulu di Kaldera Toba dong, gratis udah sudah lagi. Ale kita ada yang buat dua rasional semua ni, jadi okey mah, kamu maco nabi terbata kita diskonon, alai nak nga sepakat do GO mula dong do secara ekonomi merahurangan gudang, buat itu non ditambahin na, jadi oman no rekomendasi menosian ketua DPC mana dohot ketua DPS hati, jadi ibaim medisian no bahado kondisi ekonomi kami penuh langsung makatai tu GO asa dibain lebih besar diskon nai PT boita lulu ijonian semacam CSR manang
buinut tapapungu dana-dana asa molo buinut buin gratis saka anak yanak kota narung di Jawa Barat molo kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Ima jo molo tarik untuk pendidikan nanti molo koperasi mulau ne merdosonon memang koperasi sudah dibuat oleh pusat dan hitan cabang neng alai ni naruh aku lebih bagus tu mulai sahunari mulu tegagas buah bentuk nah kira-kira mana buat aha jadi begitu turun ke bawah sudah bisa langsung jalan jadi mulu buinnya kita di Jawa Barat kira-kira mana buin yang tak prioritaskan untuk di koperasi mulu sulu sebetulnya sembako jadi misalkan baka boros dot baka segala macam ini mulu buinnya tertabait ada tempat di Bandungon si ini mana langsungnya di distribusi itu anggota. Jadi dong mana di Sukabumi nona dong di Bandung, adong di Tasik, alai molo tasukum mana per Sukabumi hira-hira halu nau murah di san misalkan. Bagian sembako nau murah. Jadi mulu bui tur si Sukabumi dikirim tu Bandung, aha mana sian Tasik na bui beka laki na gudang di sumberna. Jadi bui harga murah, imana tur dikirim tu Bandung kate. Jadi sebenarnya sebut sebaliknya, hama hira-hira kebutuhan di Tasik do di Sukabumi, nabui siap Bandung mana terus dikirim tusan. Hira-hira macam kalau cuma teknisnya buah hama tak baik, ini metu nerakun yang mulubuinnya tak hati, tak diskusi hon. Anggota ringot tu siap pusat dan tinggal menunggu metalnya mulu dari segi operasional nunggu buit terta tabu itu baik, tinggal jalan menerakun mulu tunggalungan non sian siap pusat melulung adong kabar. Soalnya macam mana buat pasak? Mau lihat apa kita? Mau lihat eh ketua saya ada nama mengalihkan pencerahan tentang koperasi dua tak pendidikan tambahan nakingan soal pimpinan ketua. Jadi mau lihat mah? Jadi senari mana ngarong dapat tambahan sian ketua dua? Mau lihat eh? Jadi, lihat ya, Mak. Udahlah masalah koperasi, pasalnya dok di mana ini. Jadi, nah, paling utama juga perjulu sembako makan. Iya. Sembako mah jotong. Jadi, artinya mau tunggu-tunggu pe ke barang-barang naas menon bergerak. Alai utamana sembako mah juga perjulu. Jadi, menurut tahu apa sih? Jadi kita tampo lebih kita mengurusi izin son, karena izin nasian di PPI mata pak. Cabang mah kita lagi ngatur bergerak kita non mau dong mak dapat anu karena ni kesitujuan membuka cabang isokan. Iya. Tersokan ini mah udah lah. Jadi artinya non, kebetulan nih kita gudang dua ka nomor bisnis boras kan. Iya. Termasuk mak, Leta Sinuraton, Bapak Nisi Kris, Bapak Januar, udang do anggota kepenyalu, artina. Asal mak, soal ni itu saya dah inakin, itu DPW, ba sumber nonton ni, karena ubing ini nama saya, soal di TV ada anggota koperasi nak. Abu emang nama nempel kita si membuat informasi, artina si dia do sumber nama murah. Alana kamu nak kan ngadong koperasi muna ITB. Tersongoni ma jadi ulala pas mana dok mi belum masih pakai kita non ilului masih ada tempat dia ma benota mau ma barang idot tong jadi si ani menon ni saluhon pas masa ngon natarok nak kini barang aha mana ibu kota bumi namura si anon kini mau tausan barang aha namura na ibu tuh ni betul namura sih suka bumi do Tasik di rumah tu son ajar semua ni mah jadi anggo udah dah pertama jo kita bagi sembako mah aja lah sanggo suka bumi rau murah marah boros sih si do Tasik karena daerah nado sih kan Karawang leh namura ke Karawang boros Karawang do rau murah deh oh lumbung padi leh ini betul. Jadi menang nasihat dia pian no nalana ai bulu do no komat di open wang ai sungo peritubi si tiro mabuat telepon asa bui murah
kan idun wangon. Jadi untuk koperasi muda ITB. Halo? Bunyi tak buat mengalui informasi Indonesia ni. Ah, so ni mang kepada buat tu masalah koperasi. Kena sama tu sekretaris. Mau lihat tu abang Pupio. Sunari sama tu DPS. Nah hari ini aku bereng bapak si Chris. Mana yang dia pada pokmu tentang nang tak bahas lagi segi jang. Mau lihat pak. Lihat. Baik. Yang pertama melihatnya di depan, ala budi jatuh si situasi COVID-19 on, dengan kita kesempatan berjumpang bertatap muka di virtual di Borgenarion, nah fasilitasi oleh DPW, melihatnya di pusat Pronami Tuhamuna, ketua, pengurus, jajarannya, nama fasilitasi pertemuan tadi Borgenarion. Jadi, molo tersong kami di DPS menyimak sian Pak Katayot tadi Borginon lima taringot nakinan pendidikan dohot koperasi. Jadi nabui si ulason manangna si sukun sian kami songon di DPS mungkin taringot sistem nakin orang doi bain bimbel online dan offline. Jadi online nakin sian GO dan offline dan sian DPP PR TBI. Jadi molo di DPS mungkin mewakili anggota orang do sukun sian anggota di DPS molo sistem didaftar di GO dan songot dia dot tentang perincian nak. Nah pertama, yang kedua hon selama belajar di GO, molo anggota di punguan, apakah mendapat fasilitas misalnya, nak kina ngaipat orang tentang orang potongan nak 10%. Nah kedua hon songon di pat orang ketua nak kinan ketua sada, ima biaya molo ekonominya yang kurang mampu akan dibuat menangna difasilitasi sian DPW. Nah, pertanyaanna apakah memang sudah siap untuk menyediakan atau memfasilitasi untuk bimbingan di GO tersebut. Nah, aima suku-sukuku sian DPS mewakili anggota. Lakin kedua hon tentang koperasi molo menurut tahu dengan bagus molo adong koperasi nipunguan turnip melalui cabang Bandung ya akan molo siat DPS mendukung. Nah taring ino ma naboy kupasahat tu hita di Borgenon siang DPS butima mau lihat Bapak Chris. Jadi mulihat sama pandangan-pandangan di pasak mudi pungata pada Borgenon. Ibeti sudah sok sekretaris ya teh. Bapak Januar. Bapak Januar. Oh. Ah. Mulai hati maba. Nah, bulak kam hadir kan ngadang alir kita dapat jumpa bisa tong. Iya udah. Iya. Nama si Holi baba. Sonaru pasal sama tulak kam mate. Manang nah ada bulik kos ini manang pandangan manang taron. Mulai hati ma. Iya. Nah, kini ada cukup-cukupnya Pak Krisi besok kijo. Ayo langsung do. Oh, itu langsung aja. Oh, jadi okay. asa hatu saja. Jadi potongan 10% satu untuk semua berlaku teh. Jadi mulai dong potongan di GO tambah mesti 10% non tuhita. Jadi itulah. Jadi sudion. Alai okay. Mulai dong naking na aha termasuk kesulitan. Artinya coba apalagi mulai dapat ranking do mesti di sekolah. Ada tambahan non musesian GO tambahan. Jadi tambahan sedia omenon negosiasi nami. Alain kono 10% sudah pasti ya. Sudah pasti dapat. Alain molo tambahan-tambahan non omenego tu pasaton nami no tu GO bahwa on kondisinya begini-begini. Jadi tergantung man non rekomendasi, bahwa rekomendasi sian DPC do DPS ate.
Menurut dasar nami untuk bernego tu GO. So ini menara aku teman ate untuk informasi nak king. Boleh ate, Mak? Oh, oke, okay. Boleh ate. Cara Bapak Januar. Iya. Melate udah. Itu yuk. Tuh perjolo kita melate itu Tuhan. Ba melate matong di kita selalu nah, nah rapat kita melalui Zoom. Virtual Zoom. Virtual Zoom. Taringot program Jawa Barat iku mak. Nah, jadi mulo nekin poin usika penekin tong tulu poin masalah pendidikan dohot koperasi nah terakhir nekin masalah hukum. Jadi mulo taringot masalah pendidikan mulo menurut au pribadi mungkin ya mungkin lebih alam nung ayari taringot dituturi arisan manang di WA mungkin ada terlalu banyak mengerti alai mungkin non tinggal pembuktian kerja nyata mungkin artinya di si di sosialisasi tu orang tua baru orang tua matu tu pas satu tu aka anak kona isi mana bu itu tu mengikuti nekin atau dua aha online dot offline. Nah, imam lo teringat pendidikan mungkin. Alana orang atus tu masalah pendidikan non. Orang mengerti. Alia mau masalah warung, boy mak. Ekonomi ada ya, ekonomi mak, ekonomi. Ah, boy masuk. Ah, coba poin. Ah, songon poin kedua, boy mau masuk iba kan? Ah, poin kedua masalah koperasi. Ah, mungkin lo songon aku pribadi, soal ini ketua DPS tekin, ya setuju. Cuman kita tergantung tuh anggota, kemungkinan besar tergantung kita tuh anggota. Apakah mereka bersedia, nah, mungkin HK anggota mungkin bersedia dengan catatan mungkin ada penjelasannya lebih konkret. Kemana tujuannya ini? Mungkin belum menurut tahu. Ale, melalui pribadi sangat setuju. Mungkin di saat-saat pandemi songonon, koperasi sangat dibutuhkan. Mungkin ya banyak menang nagudang dora di hita mungkin nah, sangat terdampak ekonomi nah situasi ekonomi di pandemi kon ya mungkin adongan non melalui koperasi jalur untuk bantuan. Nah, tong mamuse tinggal kerja nyata mungkin molo menurut tahu pribadi molo taringot masalah hukum nekin tong do mencakup tu sedala tu koperasi di kan. Jadi mau pendapat sih nau, ima jauh rasa. Ya mudah-mudahan si tulu poinon ya dapat realisasi dan terbukti mungkin si boy mungkin anggota menang na punguan turnip se-Jawa Barat. Ya boy berjalan to dengan dan lancar. Ima jauh masukan sih nau, melihatnya. Mau lihat ya Bapak Januar, jadi nggak kurang kita mengatai masalah bimbingan do koperasi te. Ya sudah nggak dong program-program ini tinggal bagaimana untuk melaksanakan setiap kanan kita bicarakan dari itu. Jadi buah kita sudah. Ya sarana iba, dah. Oke lanjut. Ah sarana enak kita pendidikan ini. Mungkin perlu do transparan tentang biaya rata iba. Asal boy mengadusi tegas suku-suku niai anggota di jarisan. Molo mengikuti bimbel online di GO. Lalu mungkin asal dong tapi pertimbangan di keluarga. Apakah dia sanggup apa tidak? Mungkin akan jadi ada pembicaraan. Dia belum beruntung kemana. Seperti itu mungkin udah. Oh itu? Oh. Transparan maksudnya. Lanjut ke tiap sada, memang barangkali bisa ditanggapi. Adong nakik kubige molo GO itu offline di off ya, jadi tatap ya, muka offline. Di kelas. Ya, di yang salah. Jadi molo besaran biaya di GO tergantung dari dohoti deh. Jadi bui mara di bereng di web na ya, opi tang pola hafal di websitenya GO. Adong do di si biaya-biaya tergantung jenis bimbingan dari dohoti ya, lana hubiaran gudang do jenis-jenis nak.
Jadi tian SDP, SMP, SMA berbeda-beda dong kan? Jadi adong dona tahunan, adong dona piga-piga bulan soalnya. Jadi adong dona macam-macam. Jadi non. Bertiga bulan. Boy mau biar informasi di sini aku dah. Ate. Oh, oke. Siap. Terus saya video, mana baik satu lah. Iya. Mungkin nih maksudnya Pak Krisin akini. Detailnya mungkin, alah mungkin molo DPC mana mengalain informasi narinci nada posien DPW, imara maksud ni DPS manon pas satu tuaka anggota asai boto songo dia rincian nei, jadi bui ukur nasida manon situasi nasida untuk membayar atau manang na ikut dapat fasilitas na diskon ni manon, jadi sarung gambaran nasida mungkin maksudnya mungkin rincian dah doh, saya dia doh, molo termasuk ada dokter ikut tuan nak ini, molo harus karena na bimbingan na songonon, na semanggar bimbingan na songonan, na semanggar, na rincian na songoni mungkin kira perlu di boto anggota dia di DPS, imara maksudnya ira melate. Mungkin nah ini memang ada dong dia hari di websitenya GO, di websitenya GO ada dong informasi ibain. Jadi sian ini mai ibereng ate. Jadi internet di gawe. Songonon, setiap ida di ita asabu nota pato orang tu du DPS. Molo di GO na binoto setiap tahun berbeda doi. Jadi pas do songon ni do nike tu mungkin bermacam-macam do anggota pilih to di si. Jadi molo memang kita sebagai natua-tua mungkin nungata jejaki molo lahu tu si anak ya, saya dia langsung adong don no brosur sian GO saya dia pembayaran nah dia masih pilih ton jadi sianonan non molo nunga lahu kita orang tua kemudian kita tu GO nunga mungkin di leo don non brosur jadi kita mama milik di son na jelas molo nunga dabo ta brosur di di siman non hita boy memperhitungkan diskon sian hita para turni 10% molo ranking do yana kota adong do pe diskon memang kurang do diskon di GO jadi ulala asal lebih jelas molo isen alaho tu GO otomatis ikon buatan do brosur sian GO yeah. Ulala jadi napa dua muse tentang koperasi alana memang songon narik taruh nakin molo di pusat nunga dong alai molo merencana hita naning membuka di DPW Bandung Raya Manang Jawa Barat on ikon adong do sosialisasi merapot kita selai tentang koperasi jala mungkin na merapot kita di Lembang nunga adong pengurus on ditunjuti jala asabui anon berdala dok dengganon alana kita membuka koperasi butuh biaya besar don nordison jadi ikon adong berapa tanon menindaklanjuti on songon ima songon masukan ba melubui anon ketua 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 sada on di sosialisasi on asa merapat kita membahas koperasi on songon ima songon masukan siapa butuh mama lepo mau lihat eh. Wah, kita seram dapat teban. Jadi satu sonari, waluhalak dope nak memanfaatkan kerjasama nanti si Bandung, waluhalak. Jadi molo molo adongan not ahat or ahama tahatok mata tadap tahun. Alana molo di Bandung kecuali na di jalan Sumatera dohot. Aduh teh pusat ni apa Yoki? Nadi ah, Purnawarman, itu udah buka, anggota lain ini buka dengan memanfaatkan protokol kesehatan. Jadi di luar Jalan Sumatera, Dohot Purnawarman nunggu buka dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi siap kita waluhalak ma na naung memanfaatkan ini nama ima tambahan informasi. Mau lihat ya. Jadi alani saya mungkin pra menangkan tambahan. Apa dulu?
Maksud dari mana? Dah harus tanda. Halo. Mana tambahan masalah koperasi lah di mana kebetulan yang DPP barangkali ada penjelasan yang lebih jelas. Halo. Ya, halo. Ah, lanjut. Barang tambah mubah masalah koperasi menurut pendidikan dan ini. Ah, lanjut mas Lau. Menangi-nangi mas Lau. Bagian gua atas siapa dong timur set, timur dua. Baru tau, ngalah nah, ketua timur dua dan orang masuk. Mulu masalah kok, masa. Ini mana, kita kan mungkin dikasih kau dulu aja. Ah, tahu aku kan. Malah ai memang akai terus dia memang pas deh. Tapi mau lorong tambahan buru tu mulai pada buat satu pada apa tu. Lai melubui. Melubui usul. Melu buyu usul di kita. Menang nah pe ide ka si hataun. Nah perdulu sehari jonian. Bagak jo kita berkoordinasi jo pusat UDBW, UDPC, terutama mak DPC, UDPS nak ingat ni. Jadi artinya apa yang tadi kita nak dulu pak so, tadi kan untuk koordinasi kan mati-mati pun sudah nol. Ini macam perjuru, om macam iga gasi jo baru cara nak jo sampai nak kan nih hataron gebis sesuatu nak perlu diantara kita selalu nak. Ada nak kepentingan pribadi, kepentingan bersama do. Jadi artinya unang gebis non. Sok nama nih, satu ngapi nang lo penguruskan. Jadi, ini kata anak pemer cukup. Ya, mudah-mudahan gue kita turun sida mersuku anda misalnya rekaman ini pertemuan sehingga mungkin mereka lebih paham. Nah termasuk ketua DPC tetong menghadirkan di rumah. Jadi memang agak susah lo membahas kebahasan ketika memang yang punya wewenang tidak hadir kan begitu kan. Iya, nah jadi artinya nakingan ini termasuk koperasi sebenarnya dana sudah ada di koperasi. Iya. Kalau nggak salah sih yang sudah ada itu lebih 200 juta. Jadi tidak tinggal sebenarnya bagaimana mekanismenya. Ya mungkin ya kembali untuk menerap tadi program itu kan berarti kan di sini harus siap wadahnya. Wadahnya berarti ada kepengurusan. Nah untuk membentuk kepengurusan kan mau tidak mau harus ngobrol lagi kan sesama kita. Nah kembali lagi kan. Koordinasi perlu ada yang lebih intensif. Termasuk nakingan ini mungkin juga masalah apapun program, GO dan segala macam. Ya ini tadi yang pertanyaan Pak Kris juga sama. Ini masalahnya adalah koordinasi antara dari DPC ke DPS. Ini jangan lompat dari DPW ke sektor, kan begitu kan? Iya. Jangan lompat, karena kan nanti jadi ini itu juga mungkin. Juga tambahan tadi terkait dengan masalah kartu nedok nih Pak Sinura, sebenarnya juga mungkin kalau hanya untuk memudahkan bisa aja. Turnip kan sudah punya website. Nah sebenarnya bisa aja daftar anggota di situ ya tinggal kita kasih aja linknya ke GEO yang mereka bisa akses yang terdaftar di sini adalah yang punya legitimasi untuk dapat diskon ya itu mungkin pengganti kartu kan jadi artinya daripada repot kita bikin kartunya ya sekarang kan sudah serba online ya kenapa kita tidak bikin manfaatkan itu juga bisa jadi alternatif tapi kalau tadi kartu tadi juga dibentuk ya boleh juga tapi kan buat kartu juga biaya juga kan gitu alai kalau bisa dikelola kartu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat atau ekonomis boleh juga misalnya kita bikin kartu tol kan, itol. Jadi artinya itu sekalian itol itu menjadi kartu keanggotaan tadi. Sehingga nanti sekaligus ATM. Setiap penggunaan kartu tol ya mungkin ada masuk ke kas. Nah ini tinggal masalah desain. Ya supaya memang artinya kita jangan bikin kartu aja tanpa ada manfaat lain gitu. Karena buat kartu kan mahal atau butuh biaya. Ya, mahal. Nah itu juga perlu, ya itu hal-hal yang perlu. Sementara sekarang ini kan kita kan perlu memikirkan biaya ini dan itu, baik untuk kas dan segala macam. Ya, itu aja mungkin perlu ya sosialisasi, ya saran saya sih kan kita kan sekarang ini kan tidak begitu sulit.
Adong do pernah kita rapat dari Sumatera, dia sambil perjalanan ditaruh handphonenya di depan sambil nyupir dia jalan. Bisa juga ikut dia zoom. Ada juga teman dari Jogja, ini peperantun juga sambil bertagi mana. Dibikin naik motor dia gitu, walaupun berisik, tapi ikut dia ngezoom gitu loh. Makanya biar kita dari mana songinon. Nah, ya itu tadi masalah niat gitu. Artinya ini kembali banyak juga ini. Ya, itu tadi lah masalah untuk aktif itu kan sebenarnya zoom ini kan tidak harus full juga kan bisa. Mungkin ya 10 menit kan minimal dia menyampaikan atau mendengarkan sedikit juga dapat gambaran. Hal seperti ini mungkin perlu kita sosialisasikan untuk menyerap ide-ide yang tadi gitu loh, supaya jangan ya kembali kita udah matangkan juga beberapa hal tadi, udah kita matangkan juga kemarin di Lembang. Tapi karena komunikasi yang tidak berkelanjutan, ya jadinya begitu saja kan gitu kan. Kita ketemu lagi, mulai lagi bicara itu lagi. Jadi kalau tidak ada kelanjutan ini, mungkin ketemu lagi kita nanti tahun depan, ya itu lagi kita bahas lagi gitu. Nah, mungkin sohon masukan Sianau, Mulyate. Oke, Mulyate. Mulyate. Jadi, wah kita, sepakat kita untuk pendidikan lagi ngadir koperasi teh. Artinya pembahasan sampai di situ aja, atau mungkin ada tambahan lagi dari anggota? Mau ada kalau tambahan, kita berlanjut malah ke penelitian untuk pesta Samosir. Sebagai sekilas mungkin perlu ada dibicarakan sebelum rapat nanti hari Senin. Bapak Ketua, itu saya ada. Halo. Buat kopi. Jadi ngopi dulu. Jadi coba kita sadar dulu, habis itu kita dua baru kita berlanjut kepada pesta tugu. Betul. Merangkumkan pembicaraan kita yang tadi itu masalah pendidikan koperasi. Kalau sudah selesai berarti kita berlanjut kepada masalah pesta tugu. Halo. Artinya apakah tanya terkini ini masih ada tambahan gak kira-kira atau mungkin? Tahu me, kan udah rangkum posisi. Nah, artinya barang-barang tambah-tambahan yang baru. Ayah me ya, beda baru itu nggak bisa asli. Ido, mulai tema berarti ketua dua nggak pesat. Kupil. Masalah me. Masalah ketiga itu nggak selesai, berarti masalah tunggu Mas Sonari. Minum kopi, jo, minum kopi, biar konsen. Ayo, bebas, mau minum kopi, bebas. Macet, kopi, minum kopi, jo, minum kopi. Kopi, bilang. Ya, mantap komunikasi, kan? Ya, kering kerongko, kembah, dan bebas ngopi, ya. Ayo, apa moderator, kan? Nggak ada yang buahnya di sini. Kurang belum, pelat saja masuk. Tengok kopi. Langgeng baru kopi bah. Jadi mulai hati mati. Jadi pas apa pupio masalah? Rencana pesta tugu. Pesta. Jadi udahlah, alat tugu juga kita neng rapat do hari Senin. Masalah pesta tugu. Jadi udahlah ini kita kan panitia do kita. Ya. Artinya program Rosie DPP do. Sudah nota. Itu lah udahlah. Jadi artinya noni sebagai panitia kita bahkan tambahan dosa kita. Karena inti CDPP do tong omong-omong kamu nak Pak, mulorong tambah siap kita sebagai panitia Jawa Barat, baru matahulahun. Itu udahlah, alana kita tangguh sampai pakai kosong, ayo asoi siap siapa di pimpin nom. Tapi mah udahlah, jadi kebetulan harus rapat do kita do di pimpin, masuk do di pimpin nom. Halo. Jadi ini mana tahatai, ahma program nabi nabi DPP,
baru pas sama tuh panitia. Molorong nah orang bapak panitia mamucai bapain ide kan, ide-ide na. Tapi pas mamucai tuh DPP yang pasti nama anak-anak molor bereng onni artinya unak sohna baslay bertindak langsung panitia sudah jadi lebih bermasalah. Aje pengalaman kita sian nong salpu bahama program na dong si DPP meluhuran tetap baik sian kita kedua sebagai panitia pesta. Tersoni mau udah lah bang. Apa nama bang? Karena kebetulan isu do persuka bumi pas apa lo mau persuka bumi? Asih butuh nasida nasi butuh nasida termasuk nasida pe panitia don non haduan. Apa kau pio? Pas gua bumi pas apa bang, Pak? Pas sekarang ini bumi. Pas gua bumi. Pas gua bumi. Dong, lagi minum. Lagi minum. Halo, Pak Sukabumi. Macet-macet, Pak. Jadi, nah, maksudnya ini pas atas upupio mana itu Pak Sukabumi, bahwa sana Pak Sukabumi termasuk do sebagai panitia Jawa Barat. Abang upupio? Ido tong. Jadi, pas atas abang, Pak? Jadi, kita Jawa Barat jadi panitia. Jadi narapat do kita panitia Indonesia. Jadi artinya hari Senin kita rapat do DPP. Walau satu lo dua munana do nak ini jumlah nomor dalam majalah program ni DPP. Ahadu nana yang saya tahu non nasida ahadu sudah nota sebagai panitia pesta itu. Konsep nasida konsep nah. Kita pada oh, lepas. Oh, sian sudah itu konsep. Nah. Alana pengalaman kita sian 5 tahun no salpu kan. Tangklop. Jadi hulala songoni mate persuka bumi. Songoni marate. Oke, siap Mas, siap sio ka bumi. Mungkin secara pribadi gue boleh berpendapat ya. Nah, kita kan DPW, arung gue di atasnya DPP. Jadi mungkin DPW bergerak sesuai do instruksi sian DPP. Nah, jadi oke aja Mas, itu cuma soal narok pendukung opung dulu nakin. Siap, mau lihat teh, persuka bumi teh. Oke, siap. Oke, wari hita, arung dapat tambahan di pungkat temanang sempur sari tentang pestaon, manang suku-sukun. Sebelum hari Senin. Ah, suku-suku ku dong, udah tentang ya, mulai deh, bersama. Kita tugon, memang walau konsep kita paima anor rapat hari Senin. Sebelum rapat kita berlanjut, mungkin walau untuk pesta tugu tahun 2020, sebelum pandemi memang ngahya dibahas tentang panitia teh. Jawa Barat, ya. Nalau gawi panitia pesta tugu di Samosir. Nah, tenari ala situasi COVID-19 on mungkin kita dang tabuto dope sampai digen normal. Nah, pertanyaan mungkin aro, mungkin pertanyaanna samudi mah hira-hira solusi asa bui berdalan jala sesuai dengan rencana pesta tugu 2020 di Samosir non di aka anggota di punguan alana penolong tu persiapan tujuh hari ya. Dia punya hitung atai, baca tak dok kembali ke laptop. Ima taringot di rupiah. Leon campur sari mana teh? Iya. Oh, jadi tak dok kita kembali ke rupiah. Apa yang kita bahas tentang rencana untuk pesta tugu, baca tak dok akan terlaksana. Nah, untuk pelaksanaan odo nah kita nagabe pertimbang otak di situasi COVID-19 on. Sedangkan untuk menyisikan uang untuk persiapan itu sih, ya mungkin sebagian ya ada yang tidak bisa.
untuk mempersiapkan makan aja mungkin udah Senin Kamis kan isi dong isi habis. Nah, oh mungkin sudah pembahasan mulai menurut tahu untuk persiapan pesta tubuh di tahun 2020. Oh sampersari mon, dan kepala topik utama kan? Iya. Nah, tersenyum orang sudah. Mau lihat deh. Ada tanggapan campur sari asing. Mana nggak dong usul? Adong. Molo bunyan sebagai ketua panitia, ah, dian cuma molo hari Senin rapat, asa sudi aka panitia dohot meeting Zoom. Dohot aka dian bumi, dohot fantasik, dohot asa bui mengikuti rapat Zoom hari Senin. Soalnya mau lihat pasukan asa gue nonton klub as kata ngaro instruksi sian PRTBI isi man non langsung tabahas kalau non akan hot pat otomatis non hurak pun non pembahasan nih soalnya mah soal masukan asa dia juga sebagai ketua pesta bona tahun yang anjuran tu hita sudi asado meeting Zoom. Mau lihat dek? Mau lihat dek? Saran ni. Supa bumi lanjut. Tasik nasi mana? Iya. Bapa suka bumi baru pasti masuk hari hari Senin kan? Untuk meeting dong. Oh, lho, meeting di panitia. Boy, boy, mungkin ada shouting. Shouting ada. Nah, nak ingatkan lebih lagi bahwa Jawa Barat kan sebagai panitia pesta tugu untuk 2020. Iya, betul. Nah, jadi kita Jawa Barat kan kurang dulu kita. Nah, maksudnya dong. Sebagai kepengurusan kan naik men doakan jajaran kepengurusan ke bawah. Ya sasungnya udah dengan ya sebagai bui nyambungan ini untuk rapat akhir bulan. Nauli ate nauli. Iya sih ada bang Oko Edor. Sudah itu tapi ngurusin ada gitu nangin. Ya oke okay lah semua pengurus ada ikut orang mana nih isi dua ketua isi wakil ketua isi sekretaris sudah karena sih naik itu masuk tuh. Soal ini mah usus kami suka bumi. Mau lihat deh. Mau lihat deh mah suka bumi. Jadi memang hari Senin isi mandon di patuh orang alana memang susunan kepanitian mengadung sementara. Sementara. Jadi setiap ketua DPC menjadi ketua renoni, wakil ketua panitia. Bendahara DPC pun menjadi bendahara panitia untuk kedua. Jadi, anu kita bahas hari Senin. Tapi memang panggilan kami memang pigi-pigi halak untuk kamu seperdua mesian juga bumi. Memang terutama bendahara ketua, dua ketua minimal ada. Oke siap-siap. Asam tur satu nasidaka rencana-rencana pesta tahun kedua. Ima mulu usul sekanya beda. Oke siap-siap. Masuk ke bumi. Wah bang ketua, ketua ketua dua, ketua panitia. Kau. Kan orang bisa pursari be. Hei, orang sawah tiba. Hei, amat jauh atau ingat dari sini, nanti. Oh iya. Halo. Hari ini kita rapat rapat ahai. Isi benda dong online seharian juga. Seharian dot a akreditasi perguruan tinggi. Oh berarti dang boya teh. Dang boya seharian kami ah. Zoom pakai Zoom dong sih. Jam itu malam dong. Nah, mulu boy selesai sebelum ibu mungkin boy bergabung alai mulu subuh itu nanti. Oh, dah uli. Emang mana? Zaman tu masih. Mulu boy non.
Olo no telat-telat tahanon liling ngambil keputusan si Pata. Wido. Ayau. Ayau apa coba? Upai di mana suri mahasiswa. Ah di beda. Mahasiswa itu masuk ke rumah sama ini. Selama pandemi kok. Dang nah don aha menilai perguruan tinggi. Beda. Menilai perguruan tinggi yang kau sudah cerita saya lagi nus sudah boy lulus mahasiswa nih kan. Pak Berek men nemu lu boy selesai lah anak. Kadang mulu sorong lu kesepakatan lu lilin. Terorong lu kesepakatan nih bah. Langsung masuk ke rujak pitu dah. Ayo mulu sosi tujuh lagi penilaian lu lu. Merlarut larut. Pido. Heeh. Ai mah pengalaman dah. Ai kada kami ulun sampai jam 10. Oh. Alah nak kan? Iya, iya. Ai si DPP langsung DPP run non. Instruksi ni panitia ikan baru ketua panitia kan itu. Kan enggak dong nyolok puduli si opung doli. Ai ketua panitia lu bagaimana kan? Enggak beres sudi kan? Eh, periset ni mesti bereng ni. Oke. Mulai tema tadi. Jadi, ya, ya. Arung sare hari tabba. Masalah hari satta. Campur sari manuengokan. Alana tabereng kas perjalanan terus. Arung terus nama asaka di sektor. Sedang kas sudah mulai menipis. Mulau mengusul sebenarnya kita lanjut tuh mari sanon. Siap. Mana mulai Unang atong marpungu-pungu, dan gue dibang ke marpungu-pungu, alana tiburu pe penyebaran dingin ahon. Oh, itu teknis nama reikan. Artinya sepakat maju hita, mulai September marari sama hita menurut tahu. Itu usul saya tahu sendiri. Ayo go timur, hubere, enggak ingin mulai kok. Jadi, mulai, kalau masukan. Iya. Nah, tuan risada, maka tanya udah ketua DP, DPC. Ya. Mau ubahin usul gimana, bah mampir di buku asal dibahas masalah iuran. Molo arisat dona merdalan, molo iuran tetap di merdalan. Menurut tahu alana merdalan do anggaran. Nah, jadi molo tentang merdalan selama 3 bulan non, anon molo nunga merdalan di diploma sebagai iuran. Per bulan mau tentu pun setiap iuran ulala ijalo alana mungkin ke beberapa kasta aroni nasok is molo iuran tetap dalam berdalan songoni mas songon usulan natur tahu baik tu kedua alai dam di waktu kebetulan di saring oti abang boha dingin do nampenota mana sto arisan do setuan Mau lihat ya Bapak, mau sara sena langsung marari sebelah sia. Mau lo sabutulah sengonohan, alana hubereng sengon di timur sada. Jadi arisan usul, yunga diusulkan arisan mulai alai, dia aman non untuk konsumsi dipotong 750 ribu orang salai, jadi masuk tukas. Ya. Jadi molo soalnya tuh ngebuera dimulai atau nanti masing-masing ahma tuh mentransfer tuh ah sebuah merdala ya. Budang dorang mesti ada wudu kan? Iya betul. Mm-hmm. Jadi molo usul hutong mulai mbak sepakat mah kita mulai September. Bah, se-September Agustus sama. Iya. Agustus sore tong terlalu mendesak kalau nak yang lebih siap-siap pekan gotai. Kan iya, pola persiapan aku sih. Perlu persiapan bala, karena kurang nona terdapat pandemi okat. Yang terlalu hebat ngerai. Satu lagi sih, kan itu. Uang arisan. Ya? Itu alam usul huruf tong. Bah, usilah ke DPS, Bapak si Kris. Baik. Bapak Kris. Siap. Asal arisan, nah. Bapak dapat gua. Ah, jadi menurut mewakili sektor tentang hari setahun waduh kita lanjutkan menurut tahu
cuman ba tanpa menjabui, artinya berjalan arisan tanpa menjabui. Jadi pembayaran arisan ya ibama sistem mengenai transfer, molo dong pena mengenai transfer ya silakan, molo pe dong bui transfer ala dosen utama mungkin ATM ya ibama mengenai sistem jemput bola. Kalau ini teknis nama berdalam baik-baik. Alana mungkin naso menarik do penang tertunda lah nih COVID-on, mungkin keluarga IP butuh do mungkin. Asa gue merdalan tong ekonomi. Kan itu. Jadi akan nama sape na situasi sonari bilang do agaran nomor dalek kuwereng. Baik sia baik duka. Terlebih madu kaniku majo tak do merdalan anggaran sia anggaran tak tentu sahali pemasukan tangan dong. Om mana gabe perlu si ata si pikiran ata. Jadi sebut merdalan pungatai asal nang gabe pakum. Bilang cara penota kan? Iya. Mungkin ini mara mulu taringot arisanon lanjut apa tidak mulu mau tahu ga kita lanjut tuh mak. Mungkin akan pengurus mungkin Mbak Komar Lapang Dada mak mainan waktu asa bui melorong nama Raha menitip meneng dijemput bola tu akan anggota mungkin akan butuh waktu ekstra mak tu pengurus Bapak Enon alami situasi kan belum tahu sebenarnya udah mulai itu artinya sebenarnya kan asa diundang sudah ketua DPSI kan. Termasuk itu salah satu yang istilahnya malamon kita bahas. Asyik sepakat sih, artinya memulai kapan. Mau tak sukun dua anggota, ada ngarung tanggapan yang anggota yang non. Apakah dia lanjutkan arisan atau tidak. Betul. Tapi mau sepakat kita pengurus, langsung memperdalak ke seorang hidup menekingani kan uang konsumsi jadi ipapungu kan jadi termasuk kas. Allah. Ya dengar dong betong nama jauh ikan transfer. Jadi gua berpendapat langsung mai setuju kita. Mulai kapan? Mulau setuju mulai September alana sosialisasi majukan alik kebetulan malam on dengar dong kita DPS pigi nama masuk. Kita dah mai istilah anak malam on sependapat kita bahwasannya bulan September dimulai arisan. Asa serentak sudah. Setiap DPS mulai September. Omong usul siapa? Nah, setuju dah. Jadi kalau memang dimulai dua arisan, setuju mah dimulai kita bulan siap. Iya. Saudara pesatu Pupio, Pupio, alang non pesatu nak. Silakan abang. Pembina. Jadi kalau dong ke masalah arisan, alana ibu timur ngasih setuju anggota anak main transfer. Yang tidak bisa transfer bisa jemput bola. Yeah. Jadi udahlah halakima mulai Agustus menurut kata ni ketua ni Timur Saden. Oh. Itu di depan. Jadi udahlah nang kita pe do sektor nasing isaraga poma nang pe sesok ketua DPC ala sodo wakilna apa Esther langsung APSTR memutus semalamon berdalam arisan doho ditransfer. Sekaligus diputuskan berapa konsumsi. Oh, seragam konsumsi enggak? Kalau konsumsi tong kalau konsumsi lain kurang anggota di tergantung anggota. Tergantung jumlah anggota dulu. Mana masih mana nasoni, no pebui. Karena memang songon betung timur dua, ona dua hara, dua hara tu tu. Nah, jadi, jadi anggo menurut tahu, penting gak merdala ni uran anggo so merdala dua risan. Iku merdala dua risan, so merdala ni uran uran. Iro anggo menurut tahu, alai. Datung bayi no temerdalan a lima bulan kita nuang nasoson. Mulai sian Maret, satu Juli.
Agustus berdala ni uranan non itu ngarepoti. Jadi berdala marisan isi pesa berdala ni uran langsung me potong ni uran na isi. Ima menurut tahu lah ada. Jadi uli. Jadi alai soto pastor sebagai wakil kedua badoku memerdalan arisan Agustus secara transfer da pola itu merpungu. Ah, bolo adong na subuh ma transfer bisa jemput bola. Ai do ai si kamu na do ketua DPC no ai ngani ona saragam sektori. Iya, pas. Di memerdalan di bidang merdalan. Itu keseragam sebenarnya. Jadi ai Bandung Timur ini sebenarnya bu na sida songoni sebenarnya bertindak langsung. Jadi melihat sekarang jadi arung masuk. Tapi Pak, sebelum putuson ketua DPC masukan. Iya, siap. Molo boynyan, molo menurut tahu tetap lanjut arisan. Alai molo boynya nasi tetap boya dong komunikasi doh nama dapo arisan masukan sia nau. Arisan ipasa ma tu nama jebui alai na pasaton pengurus wilayah ma. Ah baru masalah konsumsi non ipotong masian uang arisan baru masalah pengarisan melebuhi ditransfer ada tak mau saya tong kerjasama dok mendara melodong naik dijemput door to door subuhi tetap adong komunikasi dohot anggota namat dapot untuk bulan berikut namu saya pada saat penyerahan arisan di Papotoma mungkin di grup anon isi untuk bulan depan asebui dohot hadir pada saat penyerahan nama jabui. Jadi untuk masalah konsumsi napa saton melotung pe istilahnya pengurus membuat misalnya snack menang na perjabu do mempersiapkan nah itu tergantung kesepakatan menurut tahu asih tetap adong komunikasi tatap muka menurut tahu ba ima masukkan sianau melate. Mau lihat ya, Bapak Januar. Bapak Esther, lanjut, Mbak. Jadi, songonon, Otik, adalah setiap sektoran non berbeda do apa anggota. BH molo tabain dipotong ma tukas sedia ma potong na tukas si, per kakak. Ima jo tabas menurut. 50 ribu, Bapak. Oh. Cukup 50 ribu usulku. Per kakak. Iya. Harga 50 ribu. Ini tuh kesepakatan. Tadu tunggu halal usul duit. Nang tidak hal. Alah-alah sekarang gue 50 ribu tong memang untuk dua hal manat kan. Ini tergantung cerita dong. Marang 40 ribu. Wah kesepakatan. Cuma nombai bahan yang gue pemotongan untuk konsumsi do serah mau ke dua sektor. Ini dibentuknya. Ayo seragam tuh ya, Bang. Terlalu besar. Hah? Terlalu gede atau 50? Iya, tolong. Itu seragam. Itu kan usul, manang 20 ribu. Iya. Jadi, kesepakatan itu. Holan hata sih, anak. Udah nggak dong. Eh, pasti ya. Demikian. Jadi, usul-usul ini, mau ke dirian, 20 ribu. Tapi harus seragam. Dan ini serakot tuh di sektor itu. Kalau mulu menurut aku mungkin untuk situasi sungonon pandemi udah mungkin ase lebih ahadot na menjebui wa mulu 500 konsumsi kan baru napasato na risan isiap pema snack na menjebui manang na siap kita pengurus rumah buan lapet manang na keripik singkong boido imam mulu masukkan sih na 500 mungkin nilai konsumsi masuk tukas metongi. Yang boy serupa hubalan beda-beda dua anggota anak Bapak Januar. Ada jumlah. Ya. Mungkin timur dua, 10 tahun dua hari timur dua. Masa 500 sih potong. Kami, turun dulu ke kami. Jadi langsung per kakak, kita kesepakati kita, manang 20 ribu do per kakak. Oh, iya. Manang 25 ribu, itu tong langsung do isi. Asih gampang memotong. Halo,
Adong songon yeah. Masuk. Molo perkakan wain utung do 25.000. Untuk kas. Yeah. Nah, tapi asing do pe konsumsi songon nai do ni Badung Timur nakin konsumsi menebai kas. Nah, sedangkan molo tapotong pe perkakan 2.000 untuk kas di kas pusat 10, kas daerah 15. Nah, 25 kan. Nah, jadi molo konsumsi muse ulala terhitung 25. Kas lakinya ni beda duit, kadang masuk hari sana kikasi. Kas lupungan ni beda duit. Ya nama jamu itu kasai. Nama dapat. Hari sana 50. Molo nama dapat di abu iba en sekitar 70 marak. Perkakak. Heeh. Perkakak rutung. Ada nama lokas nang pusat ikan di luar nyari set tu. Oh lo. Iya. Jadi konsumsi mau menjabu iba kan nabe konsumsi deh iba. Oh tu tong nggak perlu sumbangan ukas tambahan kas. 25 mah buti ya saya pasan hanya. 25 berarti nggak tergantung kita. Wah sepakat untuk 25. Asih pasatan dan benar surat tuah tu DPS. Surat resmi si DPC. Setiap jo komandan. Iya siap. Dari taringo arisan, erok doh kami DPC Sukabumi. Alam oh, iya, iya. Boleh kami DPC Sukabumi. Nah, awak merangin sebagai wakil ketua. Iya. Boleh ketua selalu ahan orang terlalu sibuk dan mui hadir mungkin kan. Nah, jadi untuk sementara kami si Sukabumi semenjak pandemi corona kami vakum. Sebetulnya nanti ala kebetulan mesti arisan kami kembali itu awal nomor saja. Aku masih sebagai wakil ketua Majawi di kena terlangsung pandemi yang jadi. Nah, jadi bolo siap kami ala Sukabumi khusus nanti kau pendapat dor dangi. Ala di hati kamu tuh diisi untuk daerah Jawa Barat, Badung, khususnya nang Badung. Aku nama bain sada silana saran menang pendapat tuh dok. Bolo tenggat tau lehon, bolo dangi ya, dan bolo jadi masalah kan ini namanya. Alana situasi kubentum yuk kan segi ekonomi kan penghasilan kan turun. Yeah. Jadi mulau aku berprinsip di sebagai ketua nama buat sadar kebijakan segala kegiatan ni pungguan tetap dibekuhon. Oh. Alai puji Tuhan sampai sama hari penguat tadi son sehat walaupun sedih. Mudah-mudahan ke depan tong song nikah ni don angin. Nah, jadi nama maksud undang gabi memberatkan donya memberatkan tu kita seluruh nalana kita dotong. Karena ni diri ini berdiri di situasi sebenarnya alain hal boleh pegawai negeri kan ini orang mereka boleh hamil kapan usaha hodok ah jadi nah maksudnya sebelum tetap pakum sebelum orang ada dok iuran dibuat tetap dibikuhkan di sana. Alana dan dijaga masalah tuping hasilan dokter di situasi yang menarik itu toh. Penghasilan kita menurun, tapi untuk kita tetap bayar nih pengeluaran di kita rumah tangga kan di ruangan. Alah itu tergantung kamu Jawa Barat, dobat khususnya boleh tunggu kamu secara alahnya secara logika dan mengikat boleh kita merpung di punggungannya, seakan boleh nak tatap muka. Tahu mekel marari semangat bersama kan itu nangin hikmah nah dan negeri happy ini rupani dan diutamakan arisano yang gua arisano dong nangin kan tak dong nangin ya walaupun tak jalan sama nari kan lo bayar otak bersyukur ya. Nah jadi nanti jaga rupani mata pencarian dong mata pencarian tak sih dan ubari ala ngerasa rupani di situasi pandemi sonari turun mulai kami suka bumi tetap dibikukon sebelum adongan noni anjuran si pemerintah bebas berkumpul baru pun noni jalan musye kegiatan di pungani berdalam madoa ke iuran atas kami suka bumi mau lihat deh usul jadi buah itu apa pester jadi mau lihat deh mak mau lo keputusan tak bersama do padahal nota do bulan waluon boha mau lo diperpanjang do misalnya sampai
Malaysia BH. Nah, mulai nunggu ada surat, bila langsung tak putus stasionari. Lanjut ke bulan baru. Ale konsumsi ini 20 ribu mau rasa per kakak. Jadi sonon, kita mungkin son masukkan lakina mang dapat dapat usul. Lain sian amang udah par suka bumi tinggal tu toh. Cuman berbeda wilayah, yang beda daerah, beda kan di tempat. Emersonasi depan ini. Baru, son tidak dong. Ah, habis jalan. Kebanyakan mayoritas nanti cuma jolo ke perenggi-renggi. Nah, ini mau jolo alana mungkin OP perlu do nasida berputar tong ekonomi nak. Memang molo ada betul tu arisan baik kota tak buka do. Tidak pernah nama arisan. Alai alani kembali ke ekonomi yang mungkin tang masalah. Alana tak do arisan ini berjalan. Nah tapi yang bui pejuang bumi secara langsung manangna diwakilkan oleh pengurus. Nah pasal ini mau rasa. Jadi mau losian DPS selatan mau tahu bah dalam mak. Bulan tiga rencana. Bulan tujuh lekam bulan tiga. Bulan sia. Bulan dua lu batong. Kalau bulan dua lu terlalu mepet, karena nggak masuk bulan dua lu sonari doa. Minggu kedua. Sosialisasi teh. Kalau perlu depan non perlu jalota ke tanggapan sian anggota. Kasong ini mau rasa. BH sian Bedung Timur. Kesalari sana Bedung Timur. Boy. Abang Pak Yoki mau ngalusi yo. Boleh pigan mau mulai. Nomor darah ke Bedung Timur. September, September. Boleh setia mai mulai. September bisa hadir gitu. Satu cuma bulan sia. Oi do. Dang de merdalan di san, dang de merdalan. Jadi, mulai. Kalau siap barat. Ini bulan sia mai mulai. Oh, bulan sia teh iya iya. Itu lo mare bulan sia. Ke barat. Dang orang nama kini. Setewi-setewi yo. Ke timuri tinggal tulolak naik nama na sudah putan risan. Halo. Tinggal tunggu keluarga naik nama. Jadi di dokon ketua teh na sali asari sude ba di setor mama non agorna arisani. Ola ni na suputus na torisada tari tu konsumsi na lao dipotong sian na puna arisan na puna sa ajabuan. Jadi ya ma gudang na jala song dia mekanisme lao mau motongon, dang lupa terlalu sih nanti terus ada. Olah ini udah masalah nak. Ayang warisan tetap berjalan, tuh pedis transfer uang nak. Nah berjalan sih kan? Bulan September. Apa itu? September mulai. Oh lo. Oh berarti pas nara September teh. Ayi selatan teh nggak sih 7 September, timur sehari nih September. Kalau timur 2, ama wakilan lo September makan. Timur 2 itu nggak ada apa-apa sih dah lo. Barat sehara, Pak. Barat sehara. Barat sehara, Pak. Itu dua lain. Boy, Pak Katayau. Hah? Siap lah. Barat 2 itu ya. Alana. Ah, di kamu tangkap pengguna. Tetapi lah ya. Kebetulan kami di barat 2. Kedua kami memang tidak ada dong. On air on. Jadi, mungkin lah. Boy, mau tanggap ya, Tele. Iya, oh selesai. Kamu mau tanggapan nak? Jadi, mau lo masalah arisan non, memang ngegudang suku-suku nak kadongan. Alai mau lo sepakat duit, memang September lah, nah uli mei. Iya, hidup tong tangi. Nah terus kemudian masalah teknis non memang gudang do. Ayalana, mau lo bini dia ke informasi kan berluber neng mat dapat kan itu. Nah, so dia pengocokan non, misalnya dong tuh keluarga memang itu untuk bulan berikutnya. Ah, oh teknis nyon mungkin Rabu ini saya DPC nonon. Ah, patorakon sama dia mengalian pemasukan. Nah, kemudian tersongon anggaran. Bagi ku begini terutama ke Naduka akan merdale itu terus. Sedangkan iurata per bulan biasanya kan tuh DPC 10.000.
Aduh, itu DPS 15.000. Ah, ini rincian nah. Tu DPW dot tu DPP 5.000. Jadi on kita mulai berikut arisan mulai menang sian awal masalah iuran. Oma suku-suku nami sebagai bendahara lah. Nah, Mardale itu terus aka anggaran-anggaran tanah selilingon. Lima sawotik masuk ke Jakarta, kalau dengan arisan, satu lima mungkin rahita. Tapi ma serentak mahita, seragam bulan September mata mulai secara online. Mau lihat. Mau lihat lagi. Kalau tanggapan sih nggak masalah iuran, kas. Ketika dia membayar arisan, di situ dia bayar kas lagi. Jadi pemain bulan depan membayar arisan menyitakan sekali mau uang kas. Dan orang berjalo betong bulan-bulan yang lalu. Jadi sependapat menyitai silai. Jadi dan orang ngetong penerimaan kas di luar arisan. Penerimaan jadi, kas hanya menyatu dengan arisan lah. Oke lah. Saya dan enakin tersongon pengganti konsumsi. Memang kami setuju mai per kakak mata etong. Apakah ya, 25.000 per kakak atau 30.000? Alana songon di kami Bandung Barat 2 70 kakak kami. Molo majabui arisan di Jabu di Baen ya kurang lebih 1,5 jutaan lah. Jadi ya bui mai 70.000 atau 25.000 masuk mai tukas. Jala masuk tukas on, apakah itu masuk ke kas DBS saja atau bagaimana leh? Ini kurang jelas. Bicarakan. Kalau kas nah dipotong sebagai konsumsi di daerah deh. Alana konsumsi kan di khusus tu daerah do konsumsi masing-masing ini menurut tahu konsumsi cuman masukan alai kita serta bersama dok. Iya, nauli masukan ini. Malah masukan sih nak mau lokas kamar sepak kita telupuri bagi dua doi. Itu maksud tu le. Dah kau laku DPS. Nah, bagi dua lah nak. Kasih pusat itu sudah berjalan, masuk nama ngapuli. Iya, justru. Tadi itu kan paling mana mosoki siap DPS. Iya, makanya. Baru-baru permusni kasih saliling nih. Oh, lo. Pas dilek. Ini lagi dua, Mai. Jadi yang gue tolong puru, loh. Sepelima, Ma. Sepelima DPS, sepelima DPC. Oh, lo. Itu nak kenal, Mas. Mau susah nau. Bapak tamu, Bapak Kris. Aduh, Sion. Kan molo daerah kan dang saru pasude di baen kas daerah adong do na songon perselisihan publik 5 adong do na 20 adong do na 30 non alana kan asli anon nang itu si anak makin secara kata menghitung penon mulai bendahara wilayah pusat agak repot lo karena non mulai dengan non bui bebas yang covid kembali ke musim itu awal masih nawi tapi hei soalnya soal di tanggapan semua pekerja ku lala neneng mulai kita bahas tentang orang saya. Pas di non semua urusan bagi dua karena kegiatan pun bagi dua loh. Jadi masalah pembagian kas nakingan ini memang ganti iuran selama covid on. Sudah selesai, lebih normal. Jadi imam si non masalah non. Jadi sepakat bersia pengiuran tadi kesepakati per kakak dan bagi dua. Nah, jadi kita bahas soal naik. On mungkin asa jadi alana kan melotung pe
unang gabi holan hepengi songoni nomor dalani alana kan kita pe perlu do penguatan ni kegiatan tope perlu do kita berkomunikasi molo perlu adong do istiana menujumkan harus berbayar mungkin buira genura setiap sektor membajumkan molo sapa ka ahamu na bodo adong do Google Map guarna ngorang pake Webex on gratis dor tang pola tang matematon ning cuma memang cuma do bagak ubaga hasilna alai molo song Google Map dinon bodo no piga halap pitaho jala tang matematik tang pola mabayar artinya maksud dua saya bitong molo mararisan ya satong ibaen online asa boi pa jumpang boi mercerita tong songon na biasa inon membahas kena perlu on membantuan huwa pengurus untuk koordinasi karena melalui WA kan tang efektif kan bisa saja iba ini sidang pola tang sudah menjaha alai melalui usaha untuk sokolino kita arisa berjalan online sambil bila penting lah bantu hata tong songon nengkan masing-masing bekerja bukan nah boi fasilitasi masing-masing sektor anom na sama botro menggunakan Google Map atau Webex. Lima tambahan. Mau lihat ya masukan apa? Jadi wah sepakat mah itu teh. Jadi uang kas tekingan ini bagi dua. Siap. Jadi nominalnya 30 mah per kakak songon ini makan? Oh lo le. Apa sih? Wah Pak Ester, nggak boleh songon ikan. Asyik kita nol surat ta. Surat pemberitahuan ke DPS. Boy. Mereka sudah resmi datang. Setuju 20 sekatan. Setuju. Kurang Sikat. Setuju. Kirana orang, kirana berat tuh rasa mau situasi songonon 20 bah. Belum menurut tahu dah. Sambil mangam aja teh, sate. Eh, kan ada lagi itu Bang Ali. Nah, jadi, pasti ada 30 weh. Abu Ubi. Alana, adong dono nak kena orang lobby ya, sebuah masih subsidi silang. Mama. Jadi, mau lihat di penguata, mau lihat yang manang dihita nama do merapat di perun. Jadi, sahma bulasia ma dimulai arisan ima dihita di DPS, setiap DPS nadong di badung nahu beliang na. Jala dipotong ma uang kas 20.000. Songoni ma pinasa dita asa arisan online lo. Arisan online molo subuh online jemput bola ma arisan. Pinangido tu bendahara manang ketua wilayah DPS asa sosialisasi kamu di wilayah masing-masing. Songoni ma pinasa mardonga maulate sahma Indonesia arisan. Maulate. Gabi majalah Horas, Sos majalah Gabi. Ini sama ini penting buat malam on, marangan lebih tambahan. Diketuk palu jo. Sama ini mete, jadi kita selalu na, memang pester, lanjut. Jadi sama ini mah tu wilayah DPS daerah kedudukan bahwa sudah mah wilayah DPS asa taleu mah waktu ta ima nalau pada ngatur di pungata molo tumpe anon loja dihita pengurus ba sesia tuata ma tajalo aka naulina dengga tujulan neron pinangido asanon di sosialisasi hon DPS tu wilayah masing-masing songoni ma mardonga beti ma nasa ma moderator mau liate jadi tak mai di pengujungnya acara tete jadi kami pembantu mau liate dihita selhuna nah berpartisipasi pada di Borginol. Woi uli jalan dengan merdealan di mana songon meeting Zoom na di back kita pada Borginol. Jadi saya tong-tong diberkati Tuhan kita selalu nah kita bertambah menjadi kapas carian. Sekarang pasangan itu ketua DPW mana mana tutup. Mbak, hasil saya hei Arisani. Ah, saya juga. Langsung mbak tutup mbak. Iba jadi mau lihat apa dihita teh. Jadi anggi amat itu tu akak arena mangihut bui saluh nomor dalam do dengan
Jalan bui musye doh dia ke arisan bulan September tu tahe? September. September. Jadi bui musye berdalah doh dengan studi arisan tak. Jadi mudah-mudahan masalah kopi tu bui selesai cepat. Asa bui hitanya pejumpang tahe di terlumbui mah dia ke arisan akan merengihut. Jadi songoni mara perjumpang ata di Borginon mau lihat mah tahe para Sukabumi. Mau lihat bang, mau lihat. Siap-siap mas Sudi, dongatan di Sukabumi Sudi. Amin, amin, amin. Ah, song-song ini narong di kita narong di Badungon. Laki ku coba do hubungin Tasik Malaya, arong Maharwa, arong Naulaun, Napiting di San. Jadi tersong ini mahu rasa perpunguata di Borgino nate. Mau lihat mbak di kita selalu na. Mau lihat mbak di kita. Mertanyaan mbak di kita. Kami yang baik dipanggil kita. Soras, soras. Mertanyaan mbak di kita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung mauliate ma ali Tuhan nungahami boya li Tuhan marpungu di Bodarion nang pialien marhite-hite virtual homa tongtong ali Tuhan namadongani hami saluhukna asa boya li Tuhan diulah kami do dengan akas saluhukna rencana naung dipatu pahami pardongani saluhukna li Tuhan akka anggota ni punguan namion nadong di Jawa Baraton asa lam tudengganna saluhukna li Tuhan jala homa tongtong li Tuhan napasi pulhon covid na adong di negara namio terlumbui ma di Jawa Baraton li Tuhan asa boi hami berkegiatan songon sedia kala li Tuhan mauliate ma di ho marhite gordena mutun Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Horas, amin. Horas, satu tuh mati. Horas, 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 horas,